Tapi ini segelintir kasus aja lah, karena kebanyakan berkawan dengan laki yang tuh pakai dinang. Oke, halo dan sanak kebarataan dimanapun Buan Pian berada. Selamat datang di Cafe Official. Yes, kawannya kita bertamuan pulang yang pastinya kita di sini akan kembali mendasarkan video-video yang pastinya Puspan Troy. Seperti biasa kawannya, han aku kada bosan-bosan menyambat bahwa kadang apa aku sampaikan ini nih. Kada ada iklan juga kan. Nah, jadi kita langsung menuju ke videonya karena aku tahu kemarin anak hiburan ya kalau leh. Nah, aku mencacak berdulu kawannya rokok nak ada tahu ya kalau leh. Ih, sebenarnya ini nih kisahnya bener ya Bang, supaya mengisi di opening ini. Nah. Nah, ya kalau leh. Oke, langsung aja usahanya pandir lagi nah. Let's go. Mabungasnya ayah. Pelan enggak? Pelanlah masa kebut. Oh shit. Hayat disawan sayangnya ya teh. Cekak ku hayang memakai kada pecang nang. Kau bawa nang banyak bejamping pacang rabang ini awalnya bagus benar sih lete. Lete bunga senyat, heh. Aku mau nang beisi kendaraan mang kayak ini nih kawan nai. Dua kawa dapat bibinian, bahkan tiga kawa. Han, wah ini bibinian pemandangan daraan juga. Ih, pasang foto profilmu bakal kendaraan ini nih. Bibinian pelakas membelas chat. Mesti santai di kafe, bulik ke rumah berpikir esok apa gasan dimakan. Ipang kebanyakan anak-anak kafe kan memang ada yang bujur-bujur high class, tapi ada juga yang sebenarnya itu model hendak memaksakan warai supaya modelnya dianggap gaul nih, jadi ke kafe-kafe padahal duit seadanya kan. Baik gaya hidup tuh sesuaikan aja lo kantong seorang, misalnya kau nyantainya di pintul-pintul, baik di pintul-pintul ha. Ya kalau aku nih kawan nih ke kafe-kafe itu jarang aja karena aku merasa kayak di kafe-kafe itu apa yuk kayak lain aku kayak itu. Nah, aku ini kan orang kampung leh, jadi mahir nang mencucuk pintol nah, makan di pinggir trotoar tuh ibu rukuan mahir nang kayak itu gaya hidup kita kenang sederhana ada pintu aja. Anak ke kafe-kafe itu bubuhan nang orang-orang sugih aja, seorang miskin nih kayak itu aja. Shit, hah? Resiko jadi open BO aja macam-macam ay. Yang paling ngeri itu ya penyakit tuh. Makanya itulah kawannya alasanku kada tapi hendak membibi binian tuh. Meskipun kesempatanku nih lumayan banyak lah. Karena kan banyak yang mendemi segala macam tuhan. Aku nih sombong haluan leh. Tapi aku berpikir kawannya misalnya kutub culup. Pas samkan HIP selesai kafe official kada lagi bulan konten. Gadis 16 tahun di HSU digilir 17 pria, 10 tersangka berhasil diamankan. Itu kah yang dibilang perempuan bakal jadi ratu kalau banyak teman cowoknya? Aduh, haile. Sebenarnya kawannya aku ada besi kawan bibinian yang nyatu ketujuh nongkrong lawan lakian tuh. Apa aku takutnya alasannya kenapa gerang cokok yang ketujuh nongkrong lawan lakian ke dalam bibinian aja? Karena ujar inya alasannya masuk akal kawan nai. Kalau bakalan lawan bibinian tuh pak gampang baper. Panyinggungan kalau lakian kan bahapakan segala macam kada apa-apa. Tapi ini segelintir kasus aja lah karena kebanyakan bakalan lawan lakian tuh pak kada nang anu ini kekawananmu dari bangsat bujurnya. Amun berkekawanan lawan, aku kada pernah bang kayak itu banyak kayak kekawanan bibinian nang gabung lawan lakian tuh kada ada pernah hendak memikirkan hendak melului cawatnya kada ada hendak beremian aja. What the fuck lah. Masa kuler mandi nah. Menyaku mandi, kena bungas. Menyaku bungas, kena aku sumbung. Menyaku sumbung, berarti kawannya setan. Menyakuannya setan, banyak dosa. Menyakuannya dosa, masuk neraka. Sekuler mandi, nah pecang masuk neraka. Fix, kok kada jadi mandi, pecang masuk neraka. Astagfirullah. Ini kadanya masuk neraka, ada serikam juga. Kulir mandi, mungkin dingin gak lo? Ini kada usah nang sarana balasan masuk neraka. Mandi aja bos saya, kada apa-apa. Gigi itu disikat kuning banget dah. Terus ada yang tanya, bang kalau mahar wanita kemahalan bisa ditawar 5.000 nggak? Ya boleh aja. Sebenarnya nggak perlu ditawar.
Cukup begini aja. Walinya mengatakan saya nikahkan kau dengan putriku dengan mahar 100 juta. Jawab aja, saya terima nikahnya dengan mahar 5.000 rupiah. Nikahnya sah. Ii, nikahnya sah. Cuman kan pilih orang. Baiknya kalau misalnya ada orang nama Angga 100 juta, baik seorang mundur aja. Ii, banyak bibinian yang cari nang standar-standar 20 salawian tuh. Kedua sana mencari 100. Ulun cinta bener bang, cinta mau kada nang logika kawannya bermain. Ikam di mana mencari akan duit 100 juta tuh. Kuitan bejual pahumaan, wah ini sakit kita. Ii, pahumaan patah jual murah aja wah ini. Han. Bawa tenang hulo. Jangan dicarasi, musuh harap. Ini populer banget kata-katanya kan semenjak PSO Tuhan. Aku menyinggol sedikit lah masalah itu tuh. Jangan dikarasi aja musuh harat Han. Ya itu perpolitikan benua lah. Karena mungkin kalau misalnya bubu nikah hantaku lah videonya khusus untuk membahas ini. Cuman untuk membahas ini sih sensitif benar. Karena aku tuh kawan lah pernah udah membahas. Aku dikira pendukungnya Ano. Han. Jadi di benua ini kan misalnya pandir-pandir pad anu saling tuduh-menuduh. Padahal mana ada buktinya juga. Aku menyambat sesuai pikiranku. Tapi tuduhannya seolah-olah aku mendukung itu. Nah, musuh harat deh bawa betanang. Iya deh. Aku kan peduli. Gitu lah siapakah kita nih ampunnya. Aku tetap menguntin hak juga. Cak bubuhannya menggaji aku. Ayo hak. Obat yang paling pahit aja bisa nyembuhin. Apa kabar? Bijugit-jugit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bibi Nian. Han. Jari komanete parti belangan. Kadang itu. Kawan itu tulisannya komanete itu. Tapi ayo atas sarama. Asal bahagia ya kalau. Di tempat kamu namanya apa nih guys? Kalau di tempatku namanya bawang putih. Aku suka bawang putih. Enak. Aku suka bawang putih. Aku katuju ya bawang lah. Cuman disangka dulu mau namanta kayak ini asa kayak apa. Hai. Next. Dari manapun pian bada bubuhan kawanku yang dari Sabang sampai Merauke kembali lagi di Kopi ABC. Nikmatnya wah, nikmat. Kopi ABC beli ya di tempat kayak Yus Oneng, beli satu dapat gratis 19. Oke, 19 saset. Dan ini kopi yang udah jadi kita bisa kita minum. Nikmat, nikmat lagi bawa rokoknya rokok naksan, jangan lupa naksan. Nikmat tuh pengen menaksan nih, nggak ih dulu nih. Samkudin nggak luli, sampai ada selidri itu Samkudin pulang. DJ Santoy. Tips nagasan bubuhan mau lah kalau misalnya anak bola video-video sinematik kayak ini nih kusarankan pakai tripod supaya angle kameranya tuh kada tergerak-gerak Han. Tapi bagus aja gasan bubuhan mau anak memulai kan. Patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan helm. Jaga hatimu buat aku. Jaga mata, jaga hati. Jangan cari Bibinian tuh kayak ini, pangkam. Kada kawa model nang tegas sedikit timba dirayu lalakian luluh. Buanmu bibinian jangan nang terlalu rancak luluh hati. Kalau pacul cawat dapatnya Han. Para lalakian tuh modus aja nang kayak itu tuh. Bungasnya nih aku katuju melihat pusatnya tuh nah. Coba ikan pusatnya tuh bang nah. Aduh hai nah. Pusatnya tuh pusat India kan. Lalu ha kita nih mahayal. Ya next aja kan. Mak. Nak belaki mak.
tahu lagi, Pak. Udah, Li. Aku tuh bingung kawan, Nay. Dan aku kada tahu, Li. Kalau misalnya aku kan lalakian, jadi aku tahu apabila lalakian anak babini. Artinya nya tuh, maksudnya sedikit banyaknya pasti ada hasratnya untuk nah. Kalau babinian tuh aku heran kalau nya misalnya anak belaki aja. Nya anak apa yuk? Oh, anak ini aja, Li. Oh, maksudnya aja sesuai jamnya tuh. Ya kalau bila udah tengah malam hanyar tangani tak kasalawar. Menurutku kada juga kawan nih. Iya tergantung kita ai. Misalnya kita udah sangi mulai jam 10 apalagi. Orangnya kada dan di rumahan. Ambil minyak atau sabun selesai. Kamu jangan berisik. Halo. Halo sayang, kamu di mana? Aku lagi di rumah nih, aku lagi di kamar. Oh, telepon balik ya. Oke. Lagi di kamar, apalagi mau ngamar. Bye. Bye ya, nang kayak penutup video kita kan. Aku sarankan juga misalnya pacarmu nang kayak ini nih, ikam balas nang kayak ini juga. Ya kalau supaya inya tuh menyesal seumur hidup kawan nih. Inya lah menurutku bila di satu hubungan tuh, apabila salah satunya, misalnya contoh bibinya nang melakukan kesalahan, pak kina penyesalan tuh pak aduh ada bibinian itu. Kita nih yang tersakiti pak ada masalah itu, untungnya orang yang tersakiti itu. Kita tuh kadang merasa bersalah, kadang meninggalkan kesalahan di hubungan kita itu. Jadi kadang penyesalan di antara kita. Paling bibinan yang kampret itu. Ikam ngerti lah kawan pandiran gue nih. Makanya jurang sakulah. Aku heran bukan muni pede aja lebih jugit nang kayak ini nih. Aku pernah aja kawannya mentes cuman kada pernah sampai ku upload. Ada ini kan sampai di uploadnya nah atau ke TikTok nih. Aduh kayak pede bener lih bukan gitu nih. Heran aku. Hujat nah. Deras. Astaga Hujan nang kayak itu jadi dihabarakan di sini. Cak hujan duit kah yuk sam kudinai. Asa kuler mandi nah. Menyaku mandi. Oh, ini udah nih kata-katanya. Cuman fotonya gini nah kenapa kau? Ini gigi jual kah? Kau kan dikulak. Aduh, hai leh. Makin bertebaran bubuhan Samkudin nah. Oke, kembali lagi di pasukan Naksan. Sambil ngopi ABC. Enak banget anjing. Ah, iya amteh. Nih, Samkudin pulang yang rami kawan nah. Ih, bubuhanmu jangan nang terlalu sama Samkudin. Ih, selidril aja. Pak, biar aku mah mampir ulun bini. Ulun kada apa-apa dijujur 20 juta. Tapi ulun satu, ulun bisa bemasak, bisa berusaha, bisa menggoyang ulun nih. Bisa meuruti pian ulun, bisa pian suruh ke pasar. Bisa segalanya ulun. Aku mah pian menjujur ulun 20 juta. Menjadikan bini han. Biar aja kada bepengantinan kak ai. Hey. Ulun kada apa-apa, ulun ini bujang han, bujang tuha. Kada danang hakunnya wan ulun, jadi ulun bersarah diri ai. Jujur 20 juta wan hakun banar. Sarabanya ulun bisa, handak pian suruh di bawah ulun bisa, di atas. Iya, kena mahayal wadah pasukan terai.
Tapi kan lah kalau memang bujur ini nih. Iya, secara bebisahan, maka bujangan orangnya. 20 juta itu pak murah. Wah ini jarang ada bibinan bujang yang 20 juta. Iya, kalau misalnya bujur kan malah kasih gas dah. Guys, guys. Ini bunga apa ini guys? Kalau di tempat kalian guys. Kalau di tempat saya ini bunga kepokian guys. Ini. Oh shit. Kalau di wadah memang apa ngarannya anu deh, kambang tuh deh. Kalau di wadah kok ngarannya kambang puputan gitu nih. Kada usah bersensor-sensor di sini. Komen lah kambang apa di kampungmu. Oke, kawan, jadi kita sudah nonton review yang ada penyesalan terhibur dan yes, kawan, mohon maaf nah kalau misalnya konten reaksi ini agak-agak kurang gitu nah. Ya karena itulah bubuhanmu ngirim juga. Aku ini sesuai lawan kiriman bubuhanmu aja. Dan kiriman bubuhanmu ini tak kurang sudah semalam tuh kan 4.000 nih jadi 3.000. Eh, belum lagi bang aku pindahin dari HP ku ke nih komputer ku kena. Entah berapa lagi nah jumlahnya. Pokoknya supply video dari pasukan itu setiap harinya bisa sampai 100 lebih kayak itu kan. Ih, 100 lebih dan 50 dari 100 tuh pak bokep aja isinya han. Pongang bener. Tuh bener aku mahapus sih. Mau tonton bang kalau hanya menghapus kan. Oke kawan, terima kasih kesan Buben Pin yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami official. Jangan kita bertemu, jangan lupa teman-teman kita bertemu lagi dalam konten terakhir selanjutnya. Bye.